إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah, sidang jemaat yang dirahmati sekalian. Pertama kali mailah kita sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwanya. Kita kerja Allah Ta'ala suruh dan kita tinggal Allah Ta'ala lagi. Terlebih dari hati yang rasa takut pada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fad'u Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kepada sekalian sidang jemaat, kita baru saja terlebih daripada Ramadan. Bahawa ni seolah-olah kata kita masuk beki hidup kita sebulan. Kita duduk jalan sebelah bulan. Maka Ramadan kita masuk beki. Pasal itulah maksud satu hadis Nabi SAW bagi orang puasa, orang qiyam, orang mencari Lailatul Qadar, disyarat dengan iman wahtisabah. Pada pagi raya dia terbit di padang semai raya tu dalam keadaan cuci bersih supaya dengan budak baru beranak. Supaya dengan budak baru beranak. Jadi maknanya sebulan morning kita masuk beki. Kereta hidup kita nak pergi pula sebelah bulan ni, beki setahun sebulan. Tubik tu berkilat. Cak, tak ada bongih, cumi pecah, tak ada. Skru tayar tak ada longgar. Buat apa tu? Supaya sebelah bulan nak pergi semula. Ni kita nak pergi jalan jauh lagi. Demi untuk kita nak sampai kepada syurga Allah. Wahai sedaya jemaah semua. Di pagi raya, seluruh dunia, orang takbir, La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun, mana umat Islam semua sedunia ni bawa pagi raya pakat perkat tua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tu mana kita perkat, kata kita benih sebulan, setan dan nafsu kita benih. Lepas tu gapo demi hidup kita untuk kita nak bawa Islam jadi lebih maju. Ini tugas kita ni. Nah, tugas kita ni. Walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun. Sudah jemaah yang saya hormati. Walau karihal kafirun ada dalam Qurannya ada tiga tempat. Pertama, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma manurahu walau karihal kafirun. Surah At-Taubah ayat yang ke-32. Mereka itu kandak musuh-musuh Allah, kandak nak mapuhkan agama Allah, tapi Allah tak jam. Demi Allah
sentiasa sempurnakan cahaya dia, agama dia. Sekalipun orang kafir benci. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir benci. Kita takbir tengah padah. Nah, mukhlisina lahuddin. Kami ini beribadat, berdoa, jadi hamba Allah ikhlas. Walaupun orang kafir benci. Kita bawa Islam pese ikhlas, pese sunnah. Orang kafir kena benci. Kafir zaman Nabi bukan nama Ibn Aidan. Nama Abu Sufyan. Nama Abi Lahab. Pakai serban, pakai baju tok. Tu kafir zaman Rasulullah. Ekah Nabi bawa kafir. Learning muslimin sedaya jemaah semua, saya tolong pan khutbah hari ini kepada semua di mana ada tempat, di mana saja, kerana kita berlepas raya. Walau karihal kafirun, ada tiga tempat dalam Quran. Yang kedua, fad'ullah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Surah Ghafir ayat yang ke-14. Hanalah kamu berdoa kepada Allah dengan kata ikhlas. Bukan berdoa Allahumma ni sini. Masuk juga tu pun. Beribadat. Kalau kita nak ngaku pagi marang, di pandai marang. Kalau ikhlas, kapir benci. Ikhlas mudah ya. Walaupun depan siapa, dia Nabi tak buat, kita wayak kau. Kata ni Nabi tak buat. Sudah kata orang tak kena kita. Itu orang ikhlas. Bukan muai perak tak lah. Sedang jemaah yang saya hormati. Ni kita nak bawa pula sebelah bulan pula ni. Kalau kita bawa sebenar, dia jumpa dia kita nak ngaku marah. Yang ketiga, lebih kurang eh, ini surah Saf, yuridu nal yutfi'u nurallahi bi'afwaihim, wallahu mutimmu nurihi, walau karihal kafirun. Musuh Allah sentiasa dok wampai nak melenyapkan agama Allah. Supaya pasting learning kau, supaya dok halah, dadah, gapor, untuk nak melenyapkan agama Allah. Tapi demi Allah akan menetap sempurna agama dia. Nak uji sempurna tu kena kita pakai bawa lah. Sekalipun dibenci oleh orang kafir. Sedar jemaah semua. Yang kedua, walau karihal mujrimun. Walau karihal mujrimun. Ada dua tempat dalam Quran. Pertama, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Surah Al-Anfal ayat yang ke-8. Allah hatta Nabi mari ni untuk membenarkan perkara benar dan untuk membatalkan perkara batil sekalipun orang mujrimu benci. Dua puak dah ada benci benar ni. Allah ayat dah ni. Nabi Muhammad mari bawa benar-benar kata benar dan nak melenyapkan batil itu adalah batil. Sekalipun geng mujrimu ni benci. Allah. Sedar jemaah semua. Mujrimu ni gu kafirun tadi ni. Mujrimun orang deraka pada Allah. Nah, orang deraka sentiasa hidup lawan Allah. Kafirun orang kufur. Lagi ada dosa lagi, ialah orang musyrikun. Ayat yang kedua, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. 82 surah Yunus. Allah hatta Nabi Muhammad mari ni, hatta Quran mari ni adalah untuk nak membenarkan dengan kalimahnya. Benar-benar al-haqqu min rabbika. Benar-benar dari Allah. Kalau dari bukan dari Allah dan dari Rasul bukan benar-benar. Benar-benar dari Allah, fala takunanna minal muntarin. Jangan kamu dak syak wasangka lagi kebenaran. Benda ni dari Allah, benar? Kalau benda ni dari Rasul, kena cek semula. Suruh kena dari Rasul. Kalau jelah, jelah. Kalau kerabu, hadis, do'eh, maudu'ah, tak sah. Sedang jemaah yang saya hormati. Ini dua. Mujrimun. Yang ketiga, walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal mujrimun. Walau karihal kafirun. Tak ada sah dalam Quran walau karihal mu'minun, tak ada.
Ya, orang hadap nanti becik ni kepala ketiga ni. Berarti malam. Sedang jemaah, ingat eh. Ayat begini kita kena pakai ukur diri kita. Kita duduk balik orang becik ke, kita duduk balik orang kenil. Ha tu. Ha, molek sekali kita duduk balik orang juru buat. Orang juru bawa benar-benar dek kita. Siapa becik? Ha, duduk dalam salah satu pada tiga ni. Walau karihal musyrikun, a'udhu billahi minasyafanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Surah At-Taubah ayat yang ke-33. Nabi Muhammad ni, ayat apa ni? Allah Ta'ala ni, atta rasul, atta Nabi Muhammad mari bilhuda, bawa hidayah. Kita kena cari hidayah. Hidayah Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala atta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan hidayah. Dan wadinil haqq, dan bawa agama benar. Apa tu? Liyuzhirahu ala dini kulli. Supaya nak menzahirkan, supaya nak mengatasi ala dini kulli atas agama hak lain. Agama dalam dunia ni banyak, tapi demi bawa Islam mari, Nabi Muhammad usaha supaya Islam lebih tinggi, lebih maju, lebih merantau. Nah, usaha la gunning, bawa gunning, walau karihal musyrikun. Sekalipun orang musyrikun tu beci. Orang musyrikun, orang ada syirik dalam hati yang kena beci. Kepada orang yang liyuzhirahu ala dini kullih. Liyuzhirahu ni, sentiasa dia ada usaha buat agama Islam menjadi tinggi, menjadi mulia, menjadi lebih. Tu liyuzhirahu. Sedang jemaah yang saya hormati, Islam bermaknanya bukan pakar untuk suantua. Pakar tak dia, tak ada royak, tak ada usaha nak menjadi sebab, tak ada. Bukan sekat tu Islam lah. Untuk kita, dan kena beroyak pula kepada orang lain supaya orang lain faham, dan pakak bawa jadi Islam jadi lebih maju. Orang yang bawa lagu ni lah musyrikin tu kena beci ke orang tu. Allah, la ilaha illallah. Penyakit ni lah kita buat serabut ni, takut ada dalam diri masyarakat kita. Di hari akhirat duduk dalam kandang musyrikun. Sedang jemaah yang saya hormati. Ayat yang kedua surah As-Saff, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Ayat serupa nah. Ini surah Taubah, ini surah As-Saff. Bermakna, wahai sedang jemaah semua, lah ni tugas kita ni ni. Allah Taala hatta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad tu hudan. Hudan ni kera'edah lah. Lepas tu Nabi Umar pula bawa agama benar. Bawa apa? Supaya agama benar tu jadi zahir, jadi lebih maju, lebih belia daripada segala agama lain. Lah ni tugas kita lah ni. Tapi kalau kita bawa ni, orang nanti becik kita ada. Musyrikun. Hak tadi, mujrimun. Hak tadi, kafirun. Walau-lau sini kalau kita ngaji dah ni, ni bukan lau harah-harah syartiyah. Lau harah syartiyah kena ada jawab. Ada masyruk dia. Tak. Hak ni, orang panggil lau ni, makna sekalipun. Ghayah. Sekalipun orang mujrimun becik kita, sekalipun kafirun becik kita, sekalipun musyrikun becik kita, kita kena terus buat benda-benda lagi. Wahai sedang jemaah yang saya hormati, inilah tugas kita sekarang. Pasal itu, laungan takbir kemarin, sunat imej PI mazhab mana jadi kuat sikit suara bagi orang jatuh. Kerana nak melambangkan syiar Islam, nak liyuzhirahu, nak wizuhir. Pasal itu disunnahkan, afdalnya di padang. Kerana boleh orang nampak. Bukan ada terkebir di bucu kapal untuk bucu kapal ni. Sepak api kuning.
Namu raya ni besar. Jalan raya. Jalan besar. Pas Big C. Orang Melayu panggil Pasar Raya. Apa ni? Ion. Pasar Raya. Lotas Pasar Raya. Besar. Hari Raya. Besar. Begitu Allah Akbar, Allah Akbar. Orang tak akan asyik lagi raya. Tak semangat. Tak henti pun apa yang raya. Tiga mazhab afdal di Padang. Kalau tak ada hujan. Syafi'i Isa afdal dalam sejik. Kalau sejik tak ketak. Pas cari mana tempat sejik tak ketak. Pas tak nyanyi kira-kira orang kapeng. Semaya raya ketak. Pahala tak ada. Raya sekali setahun. Dua kali setahun. Pahala tak ada. Hei pemimpin. Tolong kesiablah lah pada umat. Tak tumbik. Pau persum hak raya. Jadi raya mau kita jadi lemak. Tak di laki-laki. Raya haji tu lagi. Raya haji raya darah. Raya poso. Raya berah. Raya tino. Raya berah ni. Tapi ada ramai dengan cuk raya. Tak pedah. Tak kebel jadi raya. La ilaha illallah. Sedang ma'in yang saya hormati. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون استغفر الله العظيم لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الحمد استغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون سيدنا جماعة سهرمتي sekali kita duduk di Edah وصلنا bulan Syawal. Nak puasa hari mana-mana pun tak apalah. Tapi mengikut Imam Malik tak ada puasa ni. Nah, kita kalau nak pergi tubik pada khilaf ke, puasa senang kumi lah. Cukup ni hari dah Syawal. Okey. Alhamdulillah. Sedang jemaah semua, satu benda yang kita duduk keliru ialah raya ni. Kemungkinan banyak ke pahal. Raya dalam Islam ada dua nah. Idul Fitri dengan Idul Adha. Aina apa ni? Aidilfitrah tak ada. Raya ni tak ada dalam Islam. Raya ni raya orang Melayu. Nah, tak ada dalam Islam raya ni. Nah, kita kena raya ni. Nama kata hendak bergaduh apa hai? Pas demo nak buat apa? Demo buat kawan nak tolong raya kata tak ada tak leh. Nak buat buat. Nampak? Dan ziarah kubur bukan nanti raya ni. Nah, ziarah kubur tak ada hari dan tak ada periah. Hak Nabi cak cenadeh, Nabi ziarah pukul 2 malam. Waktu tengah malam. Aisyah baru tu kan? Gagal Nabi tak ada. Pergi cari Nabi duduk kubur. Alah. Berani kau takut? Jamin saya duduk tunggu kubur. Kau duduk ponak dulu. Tunggu kubur ni orang jauh kan? Bunyi kayu luar gerai. Nak lagi belakang. Tu orang tunggu kubur. Duk wakil. Takut katu. Tak yakin dengan Quran. Ziarah kubur sunat dan sunnah. Masa tak ada masa. Bukan pagi Jumaat, bukan raya ni. Bila masa, boleh saja. Ziarah kubur bukan haram. Sunat, sunnah. Tapi bila ibadat ada cara. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masa ziarah kubur bagi salam, berdiri berdoa menghadap kiblat. Mana kata tak ada panggil lah. Bukan duduk bersila, baca Yasin ke apa, tak ada. Ni cara Nabi, nah, sallallahu alaihi wasallam. Berdoa menghadap kiblat, nah.
Tapi ada doa orang kita sini paling belakang kiblat ada. Doa apa? Doa talqin. Sedangkan Nabi sudah ke bumi mayat, Nabi berdoa berdiri menghadap kiblat. Orang kita baca talqin menyatok paling belakang kiblat berhadap ke muka Tuhan duduk dalam kubur. Sini menyalahi. Ziarah kubur sunat lagi sunnah semua mazhab, tak ada siapa kata haram. Tapi bila jadi ibadat ada cara. Tuk-tuk area bot. Hak nama ibadat tak boleh kita nak pandang-pandang. Kerana Nabi dah buat tua yang baik yang mai lama dah. Semua ni kasih maisyat dah. Itu Islam. Nah. Sedar jemaah semua. Harap faham. Satu raya ni tak ada dalam Islam. Yang kedua, raya ni tu bukan saja hanya ziarah kubur. Ziarah kubur, kubur mana ziarah, masa mana pun boleh. Kalau dia buat apa? Batu apa yang panggil? Dia buat pagar tak kubur apa yang panggil? Allah, ni lah krok-krok kubur, tanah kubur. Wakah kita kena buat pagar, letak ke apa? Bukan batu nisan. Hak tu tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Medan. Nah, tambah naik jekat, tok ilamat pala, pala dengan kaki sudah habis. Sudah jemaah yang saya hormati. Satu kekeliruan masalah raya ni, itu kita dah bagi penjelasan. Nah. Dan dalam raya ni banyak pula orang dok gapo? Semaya tasbih. Semaya tasbih. Walaupun hadis tu tidak kuat mana, tak apa kita nak buat, tapi jangan hati raya ni. Karena raya ni tu paham tu tak ada dah. Pas kita nak kita tepek mata situ, tepek tak apa. Tak ada lah. Semaya tasbih, semaya lah bila masa pun. Sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, sehari sekali, bila tengah hari malam boleh berlaku. Jangan waktu tahrimnya. Ni saya berharap pada orang yang tahu, minta tahu pada masyarakat. Hak, hak sebenar. Hak sebenar. Supaya apa ni? Liyuzhirahu ala dini kullih. Yalah dah ni. Goyak benar-benar, nak wui benar-benar tu jadi perperan. Nak wui benar-benar mengatasi benda yang batil. Tapi orang nanti bici orang royak lagu ni, satu kafirun, musyrikun, mujrimun. Mukminun kena cerak kau itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وأهلك الكفرة حنشرك له كفو يا الله والمبتدعة والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات واليهود الذين يقاتلون في إخواننا في فلسطين وفي غزة hancurkan Yahudi yang sentiasa membunuh ikhwan-ikhwan kami, ya Allah, di Palestin dan Gaza, ya Allah. Rabbana, ya Allah, ya munzil al-kitab, ya munjir as-sahab, ihzimhum, hancurkanlah mereka, ya Allah, wansurna alihim, menangkanlah tentera Islam di atas mereka, ya Allah. Rabbana, atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhab an-nar. Sallallahu alaihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.